masing-masing kelurahan yang nantinya akan mewakili kecamatan Banyumane di event bola voli putra se-Kota Semarang. Masingnya banter, Jah. Ambil galang, merah. Dan inilah kedua tim dari Bedapa yang mampu untuk jumlah berikan apus yang meriah. Dorong, Pep. Nyong. Sudah. Ya, dan wasit-wasit sepenuhnya dipimpin oleh beliau, Bapak Bapak Serdano maupun Bapak Ngadiman. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk partai semifinal yang kedua ini, akan menunjukkan kualitasnya. Mudah-mudahan bisa menghibur semua penonton yang hadir di lapangan Taman Bubur Jalan ini. Delok keto jane bali jak. Rizal berani kuasai bola, Jal. Heh. Kael Rizal berani kuasai bola. Enggak harus umpan dulu, berani. Heh. Hel minta toh, Hel. Turunkan bola. Ya, inilah materi pemain dari Budak Bayong. Oke, dan 9, 6, 5, 5, 8, Latif 10. Oke, ke Oktianto 1, Romaldus 2. Usia 7, Dutur 12, Ramadhan 3, 11, Ilham 4, Rian 6, Firman 3. Sementara tim dari di Jumlah inilah susunan pemain Joko 9, Suryono 5, Riko 7, Ari 10, Widi 8, Heri 12, dan Antono 11. Untuk tim dari tinjauannya sebelah kanan wasit, sedangkan Budak Bayong sebelah kiri wasit. Kontrol dulu. Dorong. Rael, Rael. Ja, sing pas to, Ja. Wasit kedua masih memeriksa. Bilang meneliti. Nah, posisi dari kedua tim. Rael, aja terlalu dekat, El. Karo Rizal. Stop, Rael. Dan inilah semifinal kedua, set yang pertama. Bola sepenuhnya untuk tim Budak Bayong. Jalan. Dan 0-0 Budak Bayong. Nomor punggung 8 sudah dilakukan jauh ke belakang. Kali ini tim Tinjo Mulyo tidak mampu menyelamatkan bola, sehingga poin pertama untuk tim Budak Bayong 1-0 di set yang pertama kali ini. Masih nomor punggung 1, saudara Oki, pemain muda berbakat ini dari Budak Bayong yang masih berusia 18 tahun ini akan menunjukkan kualitasnya. Sesudah dilakukan pelan datangnya bola kali ini, akurasi passing yang kurang sempurna dari libero saudara Suryono kali ini, sehingga poin kembali untuk anak-anak Budak Bayong. Poin 2-0 kali ini. Main. Maaf, terima dengan baik kali ini Tinjo Mulyo. Bola caca gerak tipu dari nomor punggung 10 bomber dari Tinjo Mulyo ini melanjutkan angka bola berbedah poin kali ini 1-2 untuk tim Tinjo Mulyo. Nomor punggung 12 tosok dari Tinjo Mulyo, tim Anggura Sejenak. Sudah dilakukan pelan datangnya bola kali ini, Budak Bayong angkat tinggi, sepas keras, bisa diselamatkan dan bagus sekali bola berbalik sulit. Kali ini pengembalian yang cukup sulit dari pemain Tinjo Mulyo menghasilkan angka 2 sama kali ini. Tak terduga tadi. Nomor punggung 12 masih melakukan sepelan datangnya bola, sudah diterima dengan baik kali ini Budak Bayong, kembali melakukan sepelan, bisa selamatkan. Kali ini Tinjo Mulyo pelan datangnya bola tidak mampu menyelamatkan. Bola untuk STJ 1-0 sehingga bola berpindah poin kali ini untuk Budak Bayong 3-2. Nomor punggung 3 akan melakukan serve. Siapa yang dituju sudah dilakukan jauh ke belakang, terima dengan baik kali ini Tinjo Mulyo. Angkat tinggi sepai keras nomor punggung 7 kali ini tidak masih akan kesempatan yang menghasilkan angka untuk Tinjo Mulyo menjadi 3 sama.
Geser ganti raja ya. Kali ini Tujuh Mulyo. Main berani. Punggung 9. Timbang bola sejenak, cari lawan yang akan dituju, sudah dilakukan jauh ke belakang. Kali ini Budak Payung angkat tinggi, spek keras, masih bisa diselamatkan. Bagus sekali kerja keras dari Tinjo Mulyo. Kali ini nomor punggung 10 bomber dari Tinjo Mulyo, saudara Aris tidak menyiakan kesempatan, spek keras tidak terbendung. Kali ini poin 4-3. Ayo. Geser tuh Sial, dalaman Sial. 4-3 untuk anak-anak Tinjo. Masih nomor punggung 9 jauh belakang, terima dengan baik oleh anak-anak Budak Payung. Kali ini nomor punggung 2 bagus sekali, spek pelan, akurat, sempat mengenai bloker tetapi bloker tidak sempurna. Maka bola berpindah poin kali ini menjadi 4 sama. Kali ini Budak Payung 5 bola sejenak, dari lawan yang akan dituju. Sesudah dilakukan pelan saja. Aduh. Sayang sekali akurasi pasir dari saudara Suryono yang kurang sempurna. Sehingga poin untuk Budak Payung menjadi berbalik unggul 5-4 kali ini. Budak Payung melakukan serve jauh ke belakang, diterima dengan baik kali ini. Nomor punggung 7 sendiri yang melakukan bagus sekali. Penempatan bola yang cukup bagus dari nomor punggung 7. Yuk, kelihatan yuk. Berpindah poin kali ini menjadi 5 sama. Inilah bomber dari Tinjo Mulyo nomor punggung 10. Saudara Aris, 5 bola sejenak akan melakukan sejam sudah dilakukan. Kali ini sudah dilakukan jauh ke belakang. Sudah diterima dengan baik anak-anak Budak Payung kali ini. Kalau datangnya bola masih bisa diselamatkan tetapi kurang sempurna penyelamatan dari libero dari Tinjo Mulyo kali ini. Maka bola berpindah poin kembali menjadi 6-5. Budak Payung se akan melakukan sekali ini. Jamsu dilakukan jauh ke belakang dan jauh meninggalkan garis lapangan bagian belakang. Kembali bola berpindah poin kembali menjadi 6 sama kali ini. Tinjo Mulyo kali ini nomor punggung 7, timbang bola sejenak. Siapa yang akan dikasih jauh ke belakang? Diterima kurang bagus sekali. Akurasinya versi passing dari anak-anak Budak Payung kurang sempurna. Maka poin kembali bertambah untuk Tinjo Mulyo menjadi 7-6 kali ini. Masih nomor punggung 7 akan melakukan serve. Pelan datangnya bola, sayang sekali. Bola tidak mampu menyeberang net. Sehingga bola berpindah poin kali ini menjadi 7 sama. Kali ini tim Budak Payung akan melakukan serve nomor punggung 4 jauh ke belakang. Baik oleh dari Tinjo Mulyo. Angkat tinggi-tinggi, tidak mampu menyeberangkan bola dan poin untuk Budak Payung 8-7 dan terjadi technical time out yang pertama di set yang pertama dalam kedudukan 8-7 untuk sementara anak-anak Budak Payung. Dan ada pun pemenang di pertandingan kali ini sudah ditunggu tim dari Kedawang di partai puncak nanti. Sedangkan tim yang kalah di pertandingan semifinal yang kedua ini sudah ditunggu tim dari Jabungan untuk memperbutkan posisi kedua. Ya, kembali ke lapangan dalam kedudukan 8-7. Bola sepenuhnya untuk anak-anak Budak Payung kali ini. Nomor punggung 4 sepenuhnya menguasai bola. Timbang bola sejenak, cari lawan yang akan dituju. Jalur. Sudah dilempar jauh ke belakang, terima dengan baik saudara Aris. Kali tos serangan 3, bagus sekali bola full dilakukan nomor punggung 11, bagus sekali menghasilkan bola berpindah poin kali ini menjadi 8 sama. Nomor punggung 11 ini siapa yang dituju? Sudah dilakukan pelan datangnya bola kali ini. Sudah dilakukan Budak Payung kali ini. Oke, masih bisa diselamatkan oleh anak-anak Tinjo Mulyo. Dan bloker kurang sempurna dari anak-anak Budak Payung. Kembali poin untuk anak-anak Tinjo Mulyo menjadi 9-8 kembali. Unggul kali ini masih kejar-mengejar angka di set yang pertama. Nomor punggung 11 sudah melakukan sejauh ke belakang. Oh, jauh sekali, sayang sekali menyia-nyiakan kesempatan kali ini. Kembali bola berpindah poin menjadi 9 sama kali ini. Oke, akan melakukan serve, timang bola sejenak. Nomor punggung 9 ini sudah dilakukan pelan saja kali ini. Tinjo Mulyo bagus sekali. Pemain-pemain berpengalaman dari Tinjo Mulyo ini menunjukkan kualitasnya di depan penonton, ribuan penonton ini. Bola berpindah poin kembali menjadi 10-9 kali ini. Tinjo Mulyo kali ini melakukan serve. Sudah diterima dengan baik kali ini Budak Payung. Pelan datangnya bola masih bisa diselamatkan. Sayang sekali terjadi miskomunikasi antara pemain tim Tinjo Mulyo.
Bola berpindah poin kembali menjadi 10 sama kali ini. Udah payung kali ini akan melakukan set. Ayo, ayo, ayo. Cara-cara. Pemain berbakat ini melakukan set pelandakannya bola. Terima kasih. Penempatan bola yang kurang sempurna dari punggung 9 sehingga poin kembali anak-anak. Lari, lari, John. 11-10 kali ini. Masih tetap punggung 1. Masuk, John. Tarik, jangan. Akan melakukan set pelandakannya bola. Cepat, cepat. Ini saudara Aris. Oh, baca turun aja. Bola Aris tadi bermain dari. Ayo geser yuk. Poin kembali untuk anak-anak Budak Payung. Turunkan bola. 10 kali ini. Pelan-pelan meninggalkan lawan. Rabi. Masih nomor ambil, punggung 1 saudara Alki. Timang bola sejenak. Sudah dilakukan pelan datangnya bola. Kali ini masih bisa diselamatkan Sutejo Mulyo. Budak Payung kali ini akan tinggi sampai keras tidak mampu menyeberangkan bola. Sabar, sabar, target sabar. Yo yo, dalam yo. Yo ke dalam. Kali ini tim Tinju Mulyo nomor 17. Hel, jalan, jalan. Rizky. Diterima dengan baik anak-anak Budak Payung. Masih bisa diselamatkan. Oh, kali ini bagus sekali anak-anak Budak Payung menempatkan bola sehingga bola kembali menjadi 13-11 kali ini Budak Payung nomor punggung 3. Pemain masih berusia 14 tahun ini melakukan set sudah dilakukan. Oh, pinjolnya sayang sekali. Semes yang kurang akurat jauh di sebelah lapangan. Poin kembali untuk anak-anak Budak Payung menjadi 14-11 kali ini. Kembali masih nomor punggung 3 akan melakukan set. Timang bola sejenak. Anak kecil ini melakukan set. Pelan datangnya bola. Bagus sekali. Kecil orangnya, kualitasnya besar. Poin untuk Budak Payung menjadi 15-11 kali ini. Kembali nomor punggung 3. Timang bola sejenak akan melakukan set. Kembali pelan datangnya bola, bagus sekali, terima dengan baik kali ini Tinju Mulyo. Aris masih bisa selamatkan kali ini, masih Tinju Mulyo. Oh, bagus sekali, masih bisa anak-anak Budak Payung melamatkan bola. Kali ini, terjadi kesalahan. Sehingga terjadi technical timeout yang kedua di set yang pertama dan kedudukan 16-11 unggul sementara memangkah anak-anak Budak Payung ini. Jess! Aduh! Yes. Ya bagus, hei bagus. Pep, Pep, ngomong diatur kabeh ngarepe. Pep, naik lagi berani kok. Rojak, Raja. Ya kembali ke lapangan dalam kedudukan 16-11 untuk keunggulan tim Budak Payung di set yang pertama ini. Masih nomor punggung 3 akan melakukan set. Timang bola sejenak. Siapa yang akan dituju? Kembali sesudah dilakukan pelan saja datangnya bola. Patah tinggi Aris yang melakukan. Masih bisa dibunuh. Bagus sekali gerak tipu dari Toser. Tinju Mulyo Toser yang cukup menentukan kualitas sehingga bola berpindah poin kali ini menjadi 12-16. Nomor punggung 9 dari Tinju Mulyo Toser. Iya, terjadi kesalahan dilakukan oleh pemain dari Budak Payung. Sehingga poin untuk tim Tinju Mulyo menjadi 13. Liran. Apa kan? Ya, kes. Budak Payung. Lahir. Ya, terjadi kesalahan kembali. Dilakukan oleh toser dari Budak Payung kembali poin 14-16 kali ini. Masih Tinju Mulyo kali ini tidak dilakukan. Kali ini Budak Payung selamatkan bola, masih bisa kali ini Tinju Mulyo. Hilang terus. Pelan datangnya bola, bagus sekali gerak tubuh dari nomor punggung 7. Tinju Mulyo semakin mendekat. Raja, geser aja, minta aja. Tadi sempat tertinggal 5 angka, Raja minta. 1 angka saja. Masih nomor punggung 9 dari Tinju Mulyo, 5 bola sejenak. Sudah dilakukan jauh ke belakang, terima dengan baik oleh Budak Payung. Pelan datangnya bola, tetapi keluar sayang sekali. Dan mengenai blocker dari Tinju Mulyo tadi. Oh, apakah net? Ya, bola berpindah poin kali ini 17-18. Cheers! Jauh ke belakang dan bola keluar kontrol yang sempurna dari Tinju Mulyo ini. Bola berpindah poin menjadi 16-17. Kali ini bomber dari Tinju Mulyo saudara Aris akan melakukan jump shoot.
sudah melakukan jauh ke belakang, diterima dengan baik oleh anak-anak muda Payung. Kali ini selamatkan bola anak-anak muda Payung, masih bisa diterima kali ini tim Jumulyo. Oh, spek keras dari anak-anak Jumulyo. 17 kali ini di sejak pertama. Kembali Aris, nomor punggung 10 akan melakukan serve. Lu balik. Siapa yang dituju? Jamsud dilakukan jauh ke belakang, bagus sekali penyelamatan bola yang kurang sempurna dari Muda Payung, dan terjadi tendangan yang diminta oleh official dari Muda Payung. Dalam kedudukan 18-17 kali ini berbalik unggul anak-anak dari tim Jumulyo. Bagi penonton yang baru datang, selamat menyaksikan suguhan pertandingan bola voli putra antar kelurahan se-kecamatan Banyumani ini dari atlet-atlet kelurahan masing-masing yang menunjukkan kualitasnya untuk membawa nama baik kelurahan masing-masing. Ya, kembali ke lapangan dalam kedudukan 18-17. Kali ini masih untuk tim Jumulyo nomor punggung 10 yang berganti tim Jumulyo. Aris sendiri yang melakukan, Jamsu sudah dilakukan kembali. Apa maksud tadi mengontrol tetapi bola masuk. 19-17 kali ini kembali tim Jumulyo menguasai pertandingan kali ini. Nomor punggung 10 kembali harus melakukan serve, sudah dilakukan, terima kasih. Kali ini Muda Payung angkat tinggi-tinggi, masih bisa diselamatkan kali ini. Pelan datangnya bola, masih bisa anak-anak Muda Payung kali ini. Oh, sayang sekali. Spek keras yang melebar tadi, kembali keberuntungan untuk tim Jumulyo menjadi 20-17 kali ini. Ayo tujuan. Nomor punggung 10 ini Bobo dan tim Jumulyo sudah melakukan serve. Dan diterima dengan baik kali ini Bunda Payung tinggi nomor punggung 2. Oh, kembali keluar, sayang sekali spek yang kurang sempurna. Kurang diperlihatkan oleh anak-anak muda dari Bunda Payung. Nampaknya terjadi penggantian pemain nomor 24 di nomor punggung 8 saudara Dimas kali ini. 21-17 Aris masih timang bola sejenak, cari lawan. Kali ini sudah bagus sekali nampaknya mengenai garis dan masuk, betul sekali. Dari sini kelihatan memang masuk betul garis. Menjadi 22-17 kali ini. Sabar, Feb. Iya, kali ini mengenai garis lain dan 22-17. Kali ini masih Aris menghasilkan banyak angka saudara Aris kali ini. Bunda Payung pelan datangnya bola. Oh, dan terjadi kesalahan lagi anak-anak Bunda Payung. Apa yang terjadi anak-anak muda ini? Menjadi 23-17 kali ini. Situasi dimanfaatkan oleh anak-anak tim Jumulyo kali ini. Aris masih melakukan serve. Kali ini bola keluar, sayang sekali. Sudah menghasilkan lebih dari 5 angka tadi saudara Aris. Bola berpindah poin kali ini 18-23 kali ini. Udah Payung melakukan serve nomor punggung 2. Keluar dan terjadi match point kali ini bagi anak-anak tim Jumulyo. 24-18. Satu angka lagi tim Jumulyo akan menangkan set yang pertama ini. Ayo, Rio, Rio, stop. Yo, lari. Kali ini masih tim Jumulyo. Aris sendiri melakukan penyelamatan kurang sempurna dari anak-anak Bunda Payung sehingga tim Jumulyo yang menangkan di set yang pertama ini dengan skor 25-18. Jalur nanjung. Lagi kita nantikan di set yang kedua setelah iklan yang mau lewat. Geser, gila, geser, kuasai dulu. Yo, yo, jalan yo. Yo, yo. Lari yo. Yo, lari yo. Ya, ngaku yo. Ayo, Melayu, blok bal, yo, ramai yo, tak. Sabar yo, sabar yo. Ambil, Feb. Jadi, tengah, Feb. Jadi, Denovan masuk, nak. Tak kasihkan.
Iya, inilah supporter-supporter dari kedua tim. Silakan berikan semangat bagi tim Anda biar bisa memotivasi para pemain-pemain dari masing-masing kelurahan ini. Ayo, yuk. Kalian adalah pemain yang ketujuh bagi tim Panjenengan Stewet.